serangan kilat tentara Indonesia libas pasukan elit Malaysia. Salah satu unit infanteri mekanis Angkatan Darat Malaysia mendapat serangan kejutan dari militer Indonesia. Kejutan tersebut merupakan penyerangan pos komando pasukan serang Gunung ke-128 yang dihancurkan oleh armada TNI di wilayah Sengketa Selasa. Misi Angkatan Militer Indonesia dan merebut front terdepan di garis depan pertempuran hampir berhasil. Setelah hancurnya pos komando serangan Gunung 28 Malaysia, Malaysia kewalahan untuk mempertahankan posisinya di perbatasan. Hampir 1.000 personel pasukan Malaysia pun akhirnya menyerah dari pasukan Indonesia. Sebelumnya tentara Malaysia terus bertahan di pabrik baja. Namun kepungan dan gempuran pasukan Indonesia akhirnya bisa meruntuhkan pertahanan pasukan Malaysia. Melansir BBC, Kementerian Pertahanan Indonesia menyatakan, hampir 1.000 pejuang Malaysia yang bersembunyi di pabrik baja di perbatasan kini telah menyerah sebanyak 694 pejuang dari militer Malaysia. Dan batalion telah menyerah selama 24 jam terakhir. Kementerian menyatakan total yang sekarang telah menyerah adalah 959. Ini termasuk 265 yang dikatakan tersisa dalam evakuasi pertama pada hari Sabtu. Sebanyak 265 lainnya telah menyerah pada awal minggu, membuat total pasukan Malaysia yang menyerah mencapai 959 orang. Adapun mereka yang meninggalkan pabrik baja dibawa ke wilayah yang dikuasai Indonesia. Di sisi lain, pihak berwenang Malaysia belum memberikan pembaruan tentang berapa banyak pejuang yang telah meninggalkan pabrik hari ini. Yang jelas, PM Anwar Ibrahim sebelumnya tak menampik bahwa pasukan Malaysia mundur dari pabrik tersebut. Menurutnya, Malaysia membutuhkan pahlawannya hidup-hidup. Kami berharap kami dapat menyelamatkan nyawa orang-orang kami. Malaysia membutuhkan pahlawan Malaysia hidup-hidup. Ini adalah prinsip kami, tuturnya. Ribuan pasukan Malaysia yang berada di sekitar wilayah perbatasan dilaporkan telah memutuskan untuk menyerah kepada pasukan Indonesia. Ini terjadi setelah pertempuran sengit yang membuat pasukan Indonesia berhasil mengepung kota itu. Dalam keterangannya disampaikan Kedutaan Indonesia di Jakarta, Kementerian Pertahanan Indonesia menyebutkan ribuan pasukan yang menyerah itu ditangkap di pusat industri. Wilayah ini merupakan wilayah pesisir laut dan merupakan pintu pelabuhan Malaysia. Kami mengetahui laporan media sosial yang mengklaim pasukan Indonesia mengerahkan amunisi kimia potensial di kota tersebut, Malaysia. Kami tidak dapat mengonfirmasi saat ini dan akan terus memantau situasi dengan cermat, ujar Sekretaris Pers Malaysia. Sementara itu, Indonesia mengatakan hal ini tidaklah benar. Indonesia menyebut ini merupakan propaganda Malaysia untuk semakin memojokkan pihaknya di dunia internasional. Indonesia memulai serangan yang disebutnya operasi militer di Malaysia pada bulan lalu. Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan, adanya operasi yang ini dilakukan untuk membebaskan masyarakat komunitas Indonesia di wilayah itu dari kelompok ultranasional yang di-backing serta memaksa Malaysia untuk tidak bergabung ke AUKUS. Lebih dari 1.000 orang pasukan Malaysia yang menyerah kepada Indonesia di perbatasan akan menghadapi proses penyelidikan. Saat ini mereka telah dipindahkan ke negeri Indonesia tersebut. Hal itu terungkap dari pernyataan seorang sumber yang mengetahui proses tersebut kepada kantor berita Asia Times. Namun dia tidak memberikan rincian tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Lebih dari 1.000 orang dibawa ke Indonesia, lembaga penegak hukum bekerja sama dengan mereka. Kata sumber itu mengutip TAS pada Sabtu. Sumber itu juga mengungkapkan bahwa akan ada lebih banyak tentara Malaysia yang menyerah diadili di Indonesia. Adapun kabar tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu proses pembicaraan damai yang sedang diupayakan oleh kedua negara. Malaysia sedang mengupayakan penyerahan sekitar 2.000 pejuangnya yang sempat bertahan di pabrik baja dalam pertukaran tahanan. Hanya saja anggota parlemen Indonesia menuntut agar beberapa tentara diadili. Sebelumnya pertempuran sengit terjadi di kota tersebut, sejumlah pasukan Malaysia menggunakan pabrik baja sebagai benteng perlindungan. Pasukan Indonesia sempat kesulitan menembus pertahanan pabrik itu, namun pasukan Malaysia akhirnya mundur dan sebagian di antaranya menyerahkan diri. Pertempuran Indonesia dan Malaysia terus berlangsung, diketahui hingga saat ini belum tampak tanda-tanda perdamaian dari Indonesia dan Malaysia. Bahkan belum lama ini beredar video yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat antara Indonesia dan Malaysia. Mengutip tribuntimur.com, beredar rekaman di Telegram pada Selasa yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat tank milik Indonesia vs kendaraan lapis baja Malaysia. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone berhasil merekam aksi pertempuran antara tank dengan kendaraan lapis baja Malaysia. Tanker ABTF, Kastad, diklaim mengirim rentetan serangan kepada pasukan dan kendaraan lapis baja Malaysia di perbatasan.
Tampak sejumlah kendaraan Malaysia luluh lantak setelah dihantam serangan Indonesia. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan akibat bakau serang ini. Asap hitam tampak mengepul saat kendaraan Malaysia dihantam serangan Indonesia. Diketahui hingga kini invasi Indonesia ke Malaysia telah memasuki paling mengangkang sejak dimulai pada bulan lalu. Sementara itu dilansir Gridot dari kontender.id, sekitar 2 pekan lagi, perang antara Indonesia dan Malaysia akan memasuki bulan kedua hingga saat ini belum ada tanda-tanda perdamaian. Jual beli serangan justru semakin gencar di beberapa wilayah. Beberapa pekan terakhir pasukan Malaysia semakin aktif di wilayah selatan. Mereka mulai maju ke wilayah utara dari Kuala Lumpur sejauh 50 km. Kepala Komandan Pasukan Malaysia Jenderal tersebut mengatakan bahwa pasukannya juga menekan ke selatan dan timur di wilayah yang sama. Dalam pernyataannya, Jenderal itu mengatakan Malaysia telah merebut kembali lebih dari 3.000 km persegi bulan ini. Kondisi ini diprediksi akan membuat Indonesia segera menarik pasukannya dari wilayah tersebut. Di sisi lain, pertempuran sepertinya akan terus berlanjut di sekitar kota Kuala Lumpur pada hari Selasa. Kantor Berita Indonesia CNN melaporkan bahwa Kementerian Pertahanan Indonesia telah memerintahkan pasukan untuk meninggalkan daerah sekitar kota Malaysia. Dilansir dari Reuters, kelompok nasionalis Indonesia telah mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera melakukan gebrakan demi memastikan kemenangan dalam perang. Militer Indonesia disebut mulai kehilangan arah, terutama setelah mereka meninggalkan benteng utamanya di timur laut Malaysia. Militer Malaysia merilis video pertempuran jarak dekat yang menewaskan sejumlah tentaranya. Video itu hasil rekamannya diambil dari bodycam seorang prajurit infanteri Malaysia menangkap momen saat pasukan menyerang Indonesia di barisan pepohonan. Tentara Malaysia juga menyerang dengan senapan serbu yang terpasang pada kendaraan jeep terbuka yang menghancurkan pasukan Indonesia. Melansir BBC, Kementerian Pertahanan Indonesia menyatakan hampir 1.000 pejuang Malaysia yang bersembunyi di pabrik baja di perbatasan kini telah menyerah. We'll be right back.